Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara mengetahui HP atau perangkat yang terhubung di modem ZTE F609. Pertama-tama masukkan ke ZTE-nya. Oke, terus masuk ke Google. Ketik 192.168.1.1. Share. Setelah itu klik user admin user, password sama user. Login masuk ke network, terus ketik associated device. Ini perangkat yang terhubung di ZTE F609, atau bisa masuk ke LAN dan di HTTP server ini. Ini satu perangkat yang terhubung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.